Buat kalian yang udah nunggu-nunggu video aku, kali ini aku mau buat video yang beda banget dari video-video aku sebelumnya. Karena hari ini aku bakal masak. Nah, sekarang aku lagi on the way nih, mau beli bahan-bahan untuk aku masak nanti. Stay tuned ya guys. Ini tuh yang bikin makanan enak, garlic powder. Terus
Nah ini juga kita masaknya itu pakai olive oil yang extra light tasting olive oil. Nah bahan utama kita hari ini adalah udang. Nah udangnya untuk satu porsi itu kira-kira 100 gram. Kita nggak harus pakai udang aja sih sebenarnya. Sebenarnya kita bisa pakai apapun. Dan untuk kalian kalau mau buat pakai ayam, salmon, atau cumi atau apapun deh, pokoknya sesuai selera kalian, kalian juga bisa ganti. Oke, sebelum kita masak, pertama-tama yang kita lakukan adalah udangnya ini kita harus dirasa. Jadi kita bumbuin dulu dengan si garlic powder ini. Nah, setelah itu salt. Nah, salt ini penting supaya enggak hambar di rasa. Dimin dulu sebentar supaya dia menyerap bumbunya. Oke, setelah itu kita siapin kayak tongkatnya. Cabai rawit. Nah ini kalau kamu suka pedes bisa kamu kasih cabai rawit. Jadi cantik juga kan penampilan spagettinya berwarna-warni. Ini juga sih sebenarnya sih buat biar warnanya cantik. Jadi spagettinya enggak plain, hanya putih. Nah, kita potong-potong. Ini kayaknya untuk satu porsi udah cukup. Oke, ini juga campurannya. Terus yang ini beda warna lagi. Ambil sedikit aja sih. Biar kelihatannya cantik spagettinya. Kalau nggak ada warna ini kan nanti putih gitu aja. Nah, so first thing first, kita sekarang rebus spagettinya dulu. Kira-kira 50 gram untuk satu porsi. Oke, di sini udah kita timbang spagettinya, ini 50 gram. Tapi kalau kalian lapar dan kayak menurut kalian 50 gram itu kurang, kan bisa jadi 100 gram, pasti pas kok. Kita masukin spagettinya. Apa tips ya? Oh ya, nih jadi tips ngerebus spagetti itu biar enak, kita harus kasih olive oil biar spagetti itu lebih kenyal, pokoknya nggak lengket. Dan pokoknya enak banget deh. Dan jangan lupa garam juga biar rasanya tuh gak hambar. Jadi spagettinya tanpa bumbu apapun tuh udah enak. Ya. Supaya tidak menggumpal. Iya. Mainkan. Tutup. Untuk sekitar berapa ya? 10 menit deh. Sambil nunggu ini matang, kita bikin garlic bread. Sekarang aku akan chop parsley ini jadi hiasan garlic breadnya. Ini aku potong kecil-kecil. Oke, dan kita akan pakai salted butter. Dan paling penting lagi garlic powder, jadi benar-benar magic. Semua enak. Kayaknya udah. Spagettinya kayaknya sudah matang. Jangan sampai overcooked ya. Enggak apa, ini udah pas. Sekarang kita tiriskan airnya. Oke,
pertama-tama kita masukin olive oilnya dulu. Kita pakai high heat sekarang. Tunggu sampai panas dulu olive oilnya. Biasanya orang-orang tuh kalau misalnya bikin spaghetti itu masukin bawang putih dulu kan. Berhubung kita nggak pakai bawang putih karena kita pakai garlic powder, jadi kita masukinnya paprika dulu dan cabai rawit. Kita sekarang masukin ya. Kita tumis dulu. Ini pas banget nih buat satu porsi. Gini aja. Tapi kalau kalian suka pedes, kalian bisa tambahin cabai rawitnya atau paprikanya. Pokoknya sesuai selera kalian nih. Kita tunggu sampai layu. Sekarang kita tambahin garlic powder. Kita tuh suka banget sama garlic powder, jadi ya kita pakai garlic powder di semua masakan kita. Setelah layu. Udah yang tadi kita udah bumbuin. Nah, udang kan ada air-air juga ya, itu jadi enak. Wow. Aduh, udah jadi tambah lapar deh. Gak sabar nih. Tapi ini jadi itu cepat banget, jadi pas deh. Ini jadi, semua makan deh. Kita mau tambahin deh black pepper. Ini kita crush black pepper gitu. Kita pakai black pepper. Soalnya kalau pakai lada putih kayak kurang mantap gitu. Ini kita kasih yang sedikit supaya enak. Kita masukkan spaghetti dan aduk-aduk deh. Aduk-aduk sampai rata. Nah, sekarang kita masukin bumbu pestonya. Nah, ini bumbu pesto. Untuk satu porsi cukup satu. Satu sendok teh. Atau tambahin sedikit boleh. Sesuai selera kok sebenarnya. Sekarang kita aduk. Ini tuh bikin enak banget ya, pokoknya beda banget pasti rasanya kalau misalnya kita diemin ini sama enggak. Kalau gini tuh bener-bener nyerap banget ke dalam spagettinya, ke dalam pastanya. Itu enak banget deh, aduh lapar deh. Tapi jangan lama-lama ya. Cukupnya berapa menit nih? Oke, sekarang kita plating. Sudah matang. Nah, tips untuk kamu yang masak di rumah, kalau misalnya spaghetti ini kurang enak atau gimana, menurut kamu kurang pas, kemungkinan itu kurang bumbu atau kurang garam atau kurang gula, kamu tambah-tambahin aja sedikit. Walaupun teknik masaknya sama, tapi kalau finishingnya beda, rasa bisa beda. Yap, benar sekali. Wow. Aduh, enak banget. Baunya aja udah enak. Garlic bread-nya
matang, sekarang kita lihat garlic breadnya. Matang nih, pas banget. Selesai deh. Gampang kan? Time to eat. Aku suka banget nih pakai parmesan cheese biasanya. Jadi pasti aku taburin dulu. Dan untuk yang suka pedas kayak aku suka banget nih pakai tabasco. Itu rasanya pedas-pedas asam gitu. Nih aku taruh. Kita aja. Oke. Sekarang waktunya aku cobain deh. Enak banget 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 banget. Sekarang aku mau cobain garlic bread. Crunchy banget. Enak banget banget banget. Kalian gak bakal nyesel kalau kalian bikin makanan ini. Nah, buat kalian yang di rumah yang bingung mau masak apa, kalian bisa coba resep ini. Ini tuh enak banget rasanya dan caranya simple lagi. Pasti kalian bisa. Selamat mencoba! Pasti kalian pada kepo kan kalau aku masak gitu tuh caranya gimana yang ada gojek jelek nanti dia. Hai guys, buat kalian dong udah. Ada yang sebelum putusin. Ada pasta, pesto. Oh, bahan-bahan belum biasa? Belum. Oke. Bahan-bahannya kamu dong, Cak. Masa mama? Ya kan tadi mama yang bilang bahan-bahan mama. Oh, tadi kan bahan-bahan udah. Lah kamu gagal. Ini paprika udah tadi. Udah pakai yang itu aja gitu ya. Iya. Tadi. Tadi bukan yang berantakan gitu. Iya, Cak. Bukan yang mama lagi ya. Enggak, belum mau gitu. Belum tadi kita latihan. Oh ya udah. Tapi bisa sih tadi masih aman aja sih. No. Ya udah enggak apa-apa buat stok deh. Iya. Aman nih. Oke. Udah sah? Udah. Nah, bahan utamanya tadi kan udah bahan utamanya adalah ini nih. Enggak jelasin bahan-bahan yang ini belum. Sini ini belum. Tapi ini kita udah potong. Ini bumbu utama bukan bahan utama ya. Bumbu utama ya. Mana nih? Tadi ada bahan utama, bumbu utama tuh. Bahan utama? Bahan. Bahan. Eh, bumbu-bumbu. Bumbu ya? Bumbu. Kalau yang galik, bumbu. Hari ini kita pakai spaghetti yang ini. Tapi kadang-kadang saya suka juga angel hair. Ih, ini awal dulu. Angel hair yang mana kamu jelasin tuh? Aduh, kamu jelasin lagi nih, Caca jelasin deh semua ini. Ini mama deh. Oke. Spaghetti yang ini. Yang ini. Selesai deh. Emang banget kan. Dah. Kita kesana ya, San? Kesana. Caca deh yang pegang. Coba dong. Dan. Dua, tiga. Selesai. Ini selesai deh. Ah, iya, selesai deh. Ya. Atau kalau udah selesai udah gitu gitu. Selesai deh dan barengnya. Wow. Ya, ayo. Action. Ayo. Selesai deh. Lah kata mau jadi selesai deh. Ya udah selesai deh. Gimana sih? Action. Buat kalian yang mau coba resep ini, pasti kalian bisa kok karena gampang banget. Jadi, selamat mencoba. Bagus nih. Apa tadi ada yang salah ya? Enggak. Tadi mama